Asri mau kasih pesan apa untuk Ibran? Untuk anak. Maaf, belum keluar. Masih ada pesan, abis ini baru saya panggil. Sebentar. Keluar. Masukin kandang macan. Maaf ya. Maaf ya Mbak Astri. Ya terus Mbak. Pesan buat Ibran. Anakku nonton di rumah nih, Mas Ibam. Ada papinya juga di rumah tadi sebelum berangkat udah pulang. Ada Ibam juga. Mas Ibam dan Ibran maunya jadi kakak adik yang akur. Mas Ibam selalu ngomong adiknya dan Ibran, mami tahu Ibran pasti bisa terus semangat, bisa terus sehat, bisa terus berkembang sama anak-anak seusianya. Doakan semoga sehat terus. Amin. Kalau kamu apa yang ingin sampaikan untuk semua, untuk suami tercinta, untuk anak apa yang untuk suami deh. Buat suaminya sebelah mana, mohon maaf? Yang sebelah sana. Oke. Jangan ketawa-tawa, ini pesan ya, halo. Buat Robby, aku mau bilang makasih atas kasih sayang yang tulus, bukan modus. Dan terima kasih juga udah sayang bukan cuma buat aku doang, tapi buat anak, buat orang tua aku dan keluarga semuanya. Kamu datang di saat yang tepat, karena menurut aku indah itu pasti bakal datang pada waktunya. Jadi aku sayang kamu tiap hari. Aku sayang kamu tiap hari tuh. Gua curiga deh, Dilan Milia 2 kayaknya mereka nih nantinya. Belum. Masih ada ngobrol. Masih ada haru biru. Udah gak tahan, dia mau nenen lagi. Iya. Jangan pakai ini. Kasih apa sapi-sapinya dia suruh nenek lagi. Iya. Masuk dulu ya. Sebentar. Ini terakhir, ini pamungkasnya. Itu udah bacaan tuh, udah sampai habis masih suruh masuk juga. Orang udah bacaan. Browsing. Udah bacaan. Iya, iya. Orang masih masuk juga. Bukan. Tadi gue cuma mau bilang, enggak. Mai Angel, aku cuma mau bilang tadi, sorry segmen 3 gue gak hadir, tapi gue mohon maaf sekali lagi. Ini sangat aneh, pas gue ke toilet, tiba-tiba yang keluar di... mohon maaf ya, saya mau ke toilet lagi. Oh iya, oke. Apa, Oma? Kita harus pamit, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk ucapkan I love you mom, untuk semua orang tua kalian. Sampai ketemu lagi besok di Brogy Jalan-Jalan. Bye!